apa ki? Yang ada di karnya. Yang ada di karnya. Sabar dulu. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat bakal pasangan calon bupati. Jadi alhamdulillah pada hari ini tanggal 27 Agustus 2024 ini kami, saya beserta Bapak Rahmat Asagaf, kami sudah memasukkan persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di Kota Pangkep tahun 2024. Alhamdulillah tadi sudah diserahkan kembali dan disampaikan bahwa alhamdulillah semua persyaratan kami sudah penuhi. Namun tetap akan ada peninjauan kembali dari penelitian kemarin dari teman-teman KPU untuk melihat berkas-berkas yang kami sudah masukkan. Dan insya Allah kami akan melanjutkan ke jenjang-jenjang selanjutnya. Salah satunya tadi sudah disampaikan bahwa ada proses pemeriksaan lagi kesehatan dari KPU di tanggal 30 nanti di Makassar. Untuk persiapan MILR menghadapi pilkada ini apa saja Pak? Jadi untuk saat ini ya kalau kami secara pribadi lebih fokus beberapa hari yang terakhir ini memang fokus untuk bagaimana persyaratan-persyaratan yang kita harus lengkapi untuk masuk di KPU, karena kita mengetahui bersama bahwa jadwal pendaftaran ini tidak lama, hanya kurang lebih 3 hari. Kita sudah dengar tadi dari jam 8 sampai jam 4, berbeda di hari terakhir sampai di 23.59. Maka dari itu memang kita akan fokuskan untuk bagaimana menyelesaikan dulu semua persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan jadi calon bupati dan wakil bupati. Kendala teknis itu tidak menjadi penghalang untuk kami melakukan, karena kita membuka, memverifikasi semua berkas, jadi kita transparan. Sehingga ketika kami menunggu di silo untuk kemudian di print out, ini dengan menyepakati dengan beberapa pihak yang ada, maka kami mengambil langkah untuk kemudian di print secara manual. Kenapa lama? Kami perlu ada ketelitian. Kenapa perlu ketelitian? Karena ini kita tidak mau mengeluarkan data yang tidak valid. Inilah langkah-langkah yang kemudian supaya tidak menghalangi dari semua proses dan norma yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Kalau untuk yang ini Pak, pasangan apa MILR ini
apa sudah sah atau bagaimana ini? Ya, kalau kita secara berkas penerimaan yang diberikan, sebenarnya yang berita acara yang sudah kami tanda tangani bersama itu pengusungnya kemudian syarat pencalonannya ini sudah kita terima. Sisa nanti verifikasi faktual yang akan kami lakukan, memverifikasi dokumen utamanya calon, pasangan calon tersebut, itu nanti akan kemudian kita lakukan kembali supaya memastikan bahwa betul-betul dia melakukan rekrutmen pendaftaran di KPU itu sesuai dengan regulasi. Sudah, kita belum.